just ignore all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding me out of my fear that destroy my home. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding me out of my fear that destroy my whole life, and I know that it. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about just ignore all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding me out of my fear that destroy my whole life, and I know that it. Just ignore all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. Honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding me out of my fear that destroy my whole life, and I know that it. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding me out of my fear that destroy my whole life, and I know that it's you. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa UMSIDA mengenai apa itu perbuatan tercela. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, yang pertama kita akan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renata Diapuspita Murdoko dari Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Untuk masnya? Perkenalkan, nama saya Dani Febriansyah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dari Prodi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Baik, seperti obrolan saya di awal tadi, kita akan mewawancarai tentang apa sih perbuatan tercela itu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda mengenai perbuatan atau arti perbuatan tercela itu secara umum atau universal? Menurut saya, perbuatan tercela yaitu perbuatan yang telah melanggar norma-norma yang berlaku di lingkup masyarakat dan yang akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri ataupun masyarakat yang lain. Baik, berarti secara garis besar perbuatan tercela menurut masnya itu perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, selamat siang. Pada sesi wawancara kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa kampus lain. Sebelumnya perkenalkan saya Berca Dewi dari Fakultas Hukum Tata Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Akbar Rahmadin dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Hukum. Mas siapa? Mas Baharad. Panggilannya Mas Bahar. Mas Akbar, oke, baik. Mas Akbar, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai tentang definisi perbuatan tercela nih. Pasti tidak asing kan dengan kata-kata perbuatan tercela. Pada sesi wawancara kali ini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai masyarakat umum, menurut Mas Akbar ini definisi tentang perbuatan tercela itu bagaimana sih? Menurut pendapat saya ya, tentang definisi perbuatan tercela secara umum. Pendapat saya tentang perbuatan tercela itu mungkin perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti contohnya itu ghibah, terus boros, dan lain sebagainya. Selagi ketika kita melakukan perbuatan tercela, maka kita akan mendapatkan dosa gitu. Baik, dan di sini saya akan mewawancarai mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh mesinnya. Perkenalkan, nama saya Rana dari Prodi Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Untuk kakaknya, saya Rana dari Jendrianti dari Prodi Hukum dari Universitas Agustus. Untuk pertanyaan yang pertama, kita akan mengetahui tentang bagaimana sih perbuatan tercela secara umum itu yang dilakukan oleh presiden. Secara umum, kalau menurut saya perbuatan tercela sendiri itu perbuatan yang
Terima kasih, selamat siang Kak. Saya Arisha dari Program Hukum Universitas Nusantara. Di kesempatan kali ini saya bertanya tidak akan terkait tentang makna pemaknaan perbuatan tercela. Dan pertanyaan yang pertama yaitu menurut Kak Arisha ini bagaimana arti perbuatan tercela itu sendiri dari secara universal? Baik, terima kasih kita. Apa yang pertama nih namanya? Aku Berta. Ketika dengan kita. Jadi kalau misal menurut pandangan saya terkait terkait perbuatan tercela tersebut, kita tengok dari terminologi perbuatan tercela sendiri itu seperti apa. Jadi kalau kita search ini cari-cari perbuatan tercela itu merupakan satu perbuatan atau yang memiliki sifat yang sangat merugikan diri dan maupun orang lain. Jadi pasti terlihat dan memiliki konotasi negatif terkait perbuatan tercela ini. Jadi bukan bentuk pidana atau apa gitu macam gitu. Jadi perbuatan tercela untuk secara universal menurut saya ya dalam merupakan perilaku yang bersifat sangat merugikan diri dan orang lain. Jadi di science ini juga berbeda ya. Harus berkaca dari mahasiswa hukum atau mengerti dari sudut pandang mahasiswa hukum bagaimana tentang perbuatan tercela dari sudut pandang atau kacamata sebagai kita mahasiswa hukum. Ya, menurut saya sama seperti pelaku pidana ya, yaitu perbuatan yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang akan mendapatkan sanksi atau balasan yang setimpal dengan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya, seperti. Lalu tadi kan menyebutkan bahwa Mas ini mahasiswa prodi ilmu hukum. Lalu bagaimana sih definisi perbuatan tercela ini menurut Mas? Kan pasti tidak asing ya tentang pembahasan seperti itu. Menurut perspektif saya tentang perbuatan tercela, secara saya kan mahasiswa hukum ya. Perbuatan tercela memang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya berpandangan bahwa istilah perbuatan tercela lebih merupakan ke terminologi hukum ketimbang norma agama ataupun masyarakat. Baik, baik, baik. Jadi seperti itu. Kalau kita kan dari kacamata mahasiswa hukum, gimana menurut kakak sebagai mahasiswa hukum pandangannya kalau mengenai tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh mahasiswa hukum? Saya sebagai seorang student seharusnya yang tidak melakukan perbuatan tercela ya, karena perbuatan tercela itu sangat menyalahi aturan dan norma. Bagaimana pun juga sebagai orang masyarakat dan syarat-syarat untuk menjadi di dalam pasal 5 kursi undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah dijelaskan secara rinci terdapat 8 poin yang harusnya dilaksanakan dan mereka salah satunya tidak melakukan perbuatan tercela. Baik, selanjutnya Kak Arisha ini mahasiswa hukum ya. Lalu tadi kan secara universal, kalau dari mahasiswa hukum sendiri bagaimana? Kita sebagai mahasiswa hukum menengok atau memberikan kacamata mengenai perilaku tercela ini, itu saya menggunakan satu pasal ya, pasal 7 ayat 2 huruf I, penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I untuk Pilkada yang berbunyi yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, memakai pakaian narkotika dan berzina serta perbuatan melanggar keasmaraan lainnya. Nah, ini berarti kita tengok bahwasanya perilaku tercela di sini merupakan bentuk-bentuk norma-norma yang buruk atau kadang kalau misalnya menjelaskan secara hukum pun itu akan menjadi subjektif ketika orang menginterpretasikan perbuatan tercela itu seperti apa gitu. Jadi bisa kayak menurut saya perbuatan tercela kalau cuma dari undang-undangnya nggak gitu, tapi menurut kakak bisa perbuatan tercela dengan definisi lainnya seperti itu. Berarti perbuatan tercela ini sudah sebenarnya diatur di undang-undang? Iya. Untuk
pertanyaan selanjutnya, misalnya kalau terjadi suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden, menurut masnya pendapatnya bagaimana? Ya, menurut saya itu sangat tidak etis, karena presiden kan merupakan pemimpin negara, kan sangat tidak etis jika melakukan perbuatan tercela. Dan oleh sebab itu dapat menimbulkan efek negatif dari masyarakat sekitar yang dipimpin dan dapat diundurkan melalui kursi kepresidenan sesuai dengan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang diajukan oleh DPR melalui MK. Baik, terima kasih. Lalu kita ketahui bahwa kita merana nih kepemimpinan. Presiden ini pasti kita tahu sebagai pemimpin tuh harus menjadi panutan nih. Tapi di suatu ketika mungkin ada perbuatan presiden pun tidak luput dari kesalahan. Lalu bagaimana tanggapan Mas ini tentang jikalau presiden ini melakukan perbuatan tercela? Kan tidak, tadi Mas sudah bilang bahwa tidak diatur di undang-undang. Tapi tadi tidak lupa, presiden pun sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Bagaimana contohnya nih Mas, presiden dalam memberikan santunan ataupun hampers untuk rakyat-rakyatnya, tapi tidak dengan perbuatan yang baik atau dengan contoh mereka memberikan itu secara melempar atau tidak sopan seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Mas? Tanggapan saya ketika presiden atau wakil presiden ya melakukan perbuatan seperti itu sih sangat-sangat disayangkan gitu. Sebagaimana mereka itu contoh atau pemimpin yang dicontohkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa meniru lah contoh dengan baik. Tapi ya kalau dengan perilaku tersebut sangat disayangkan. Mungkin dengan perilaku tersebut atau perbuatan tersebut dengan melempar baju dengan masyarakat yang tidak sopan itu bisa kena sanksi sih menurut saya. Sanksinya itu mungkin kalau yang paling buruk ya, kalau yang saya tahu itu diberhentikan dari jabatan atau bisa disebut impeachment. Oh, kurang bahasa Inggris ya, maaf ya. Nah gitu. Jadi seseorang presiden atau wakil presiden melakukan tindakan atau perbuatan tercela itu akan diberi sanksi dengan cara diberhentikan dikarenakan melanggar norma yang ada, terus perbuatan tercela terkait dengan jabatan tidak memenuhi kewajiban seperti itu Kak, menurut saya. Ini agak ngeri-ngeri sih sebetulnya, misal kita ngobrol tentang
di situ ya, karena sebelumnya secara netral saja pasti yang seseorang, setiap orang pasti kadang bisa melakukan hal itu secara tidak sengaja. Nah, apabila kalau seorang presiden melakukan perbuatan tercela tersebut, maka mau nggak mau pasti setiap orang akan mengucap cuma, ih kita kok presidennya kayak gitu sih, masa presiden dari satu negara tidak mencerminkan dengan baik untuk rakyatnya sih, untuk warga negaranya sih. Jadi menurut saya apabila terjadi perbuatan tercela itu tidak bisa dinormalisasi, namun sepertinya harus ada tindakan-tindakan lain dari pemerintah akan adanya apabila perbuatan tersebut terjadi ke pemimpin negara. Berarti harus ada pertanggung jawaban meskipun itu tidak disengaja, karena presiden malah mengaku jabatan yang mulia. Iya. Terima kasih atas kata-kata yang sangat cerdas. Thank you.
syarat pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden. Nah, dalam Undang-Undang RI, terutama nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemaknaan perbuatan tercela yang merupakan suatu perbuatan yang memiliki atau yang bertentangan dengan norma, baik norma agama, norma susila, norma adat juga lagi, jadi judi, mabuk, pencandu narkotika atau zina. Udah ya, ini ya, next. Nah, kalau kita lihat, memang pada waktu kenapa sih kita mengangkat perbuatan tercela, karena ya seperti kita ketahui bahwa memang kita menjelang yang namanya pemilihan umum juga kan tahun 2024. Isu-isu semacam ini kan juga seringkali sering dijadikan bahan untuk komoditas menjelang kepada salah satu pasangan calon kan, seperti ini. Kita ingin mengangkat kira-kira perbuatan tercela itu apa sih, karena selama ini kan kurang jelas juga pengaturan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian secara normatif, ya, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Ya, jadi pada waktu kami meneliti, kami menyebar kuesioner kepada kurang lebih berapa? Ya, kami menyebar kuesioner kepada 110 responden, ya, untuk menggali data terkait dengan pemaknaan perbuatan tercela. Ya, tambahan pengumpulannya, tambahan metodenya ada pengumpulan data berupa identifikasi pemaknaan perbuatan tercela dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pemuka agama natal. Yang ketiga, pengolahan data. Jadi setelah awal kita sebar kuesioner, ya, kita juga melakukan wawancara, tahap terakhir sekaligus kita juga melakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan analisa pendekatan hermeneutika. Ya. Setelah yang terakhir ada pelaksanaan seminar hasil penelitian yang sekarang ini kami atau kalian lihat sekarang. Ya, begini. Nah, dari segi tinjauan pustaka, ya, itu bisa dilihat definisinya apa terkait dengan perbuatan tercela dan kepastian hukum, definisi perbuatan tercela dengan penjelasan norma, ya, 1 sampai poin terbawah bisa kalian baca, ya, terakhir yang terbawah mengenal pengalaman terhadap penonton di mana timbul persamaan persepsi akan frasa perbuatan tercela. Nah, ini ya hasil luaran yang tercapai, ada surat pencatatan ciptaan. Terus ada link video penelitian, ya, mungkin kalau kalian ada waktu, ya, kita juga ada link video YouTube yang bisa kalian akses untuk melihat kira-kira sejauh mana proses yang akan atau yang sudah kami lakukan, ya, sampai dengan tahap FGD terkait dengan penelitian pemaknaan perbuatan tercela. Ya, ini. Nah, ini. Ya, hasil luaran-luarannya mungkin terlalu kecil ya, nggak terlalu jelas ya. Next. Ya, tidak jelas seperti itu. Simpulannya? Baik, kesimpulan dari hasil yang sudah disampaikan di BPT oleh Pak Rian, yaitu bahwa penelitian kita pada kali ini adalah memaknai bagaimana perbuatan tercela itu dalam perspektif agama atau dalam pemberhentian presiden atau wakil presiden, yang mana di dalamnya terdapat definisi, tujuan, manfaat, juga metode penelitian yang sesuai dalam PPT yang bisa teman-teman lihat di dalam PPT kali ini. Untuk kesimpulannya bisa dilihat di kesimpulannya adalah dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemahaman akan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden bisa terwujudkan juga terdapat percampuran antara dalam perspektif sudut pandang agama dan adat istiadat.
istiadat, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden bisa bertindak bebas, namun dalam proses pemberhentian akan menimbulkan hukum tata negara dalam Indonesia yang telah tersedia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat seperti judi, mabuk, kecanduan narkotika juga zina. Berdasarkan data hasil responden dapat didefinisikan atau dikategorikan bahwa perbuatan tercela termasuk dalam sikap atau sifat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti mengambil hak orang lain, melakukan pencemaran nama baik, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang kita. Lalu hal-hal mengenai pernyataan di atas memungkinkan untuk menjadi alasan pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden apabila perbuatan itu dilakukan dari data kita dan responden yang telah kita kumpulkan bahwa mayoritas memberikan respon yang setuju atas definisi atau pemaknaan perbuatan dari seorang tersebut. Dengan hal tersebut, apakah itu termasuk pelanggaran yang dapat memberhentikan presiden itu sendiri? Pertanyaannya, bagaimana pendapat kita mengenai presiden yang memindahkan ibu kota ke Mahkamah Tau kan mendapatkan keseimbangan alam. Jadi kan itu kayak merusak. Apakah itu bisa menjadi bahan untuk pemberhentian presiden? Berdasarkan pasal berdasarkan undang-undang RI nomor 7 tahun 2017
peserta pemilu. Jadi hanya bertolak untuk presiden dan kalau masuk saja. Berarti perbuatan tercela termasuk korupsi. Termasuk ya? Salah satunya, salah satu syarat untuk nanti dia bisa dijatuhkan dengan perbuatan tercela dengan cara korupsi. Berarti perbuatan tercela ini bisa sebagai syarat pemberhentian presiden atau wakil presiden di mana telah melakukan pelanggaran-pelanggaran buat menjadi sebab terjadinya pemberhentian persyaratan presiden tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika presiden atau wakil presiden tersebut sebagai yang kita ketahui banyak melakukan pelanggaran norma atau kayak korupsi tadi, apakah yakin dengan perbuatan tercela ini dapat bisa mensukseskan untuk pemberhentian presiden atau sebagai persyaratan dengan presiden atau wakil presiden tersebut? Jawab pertanyaan dari saudara Niko, apakah agama Tau kan mengedepankan keseimbangan alam. Nah ini presiden sekarang lagi gencar-gencarnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Lalu apakah itu bisa menjadi salah satu aspek yang dapat di khusus untuk memberhentikan presiden? Atau sebelumnya jika kita lihat atau kita ingat dari kesimpulan yang saya paparkan tadi, jika perbuatan presiden itu merugikan orang lain, tentu saja bisa untuk dilakukan atau sebagai syarat pemberhentian presiden itu tersebut. Namun jika dalam pelaksanaan presiden yang saat ini lagi gencar-gencarnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan tidak menimbulkan merugikan bagi orang lain, itu tidak dapat menjadi syarat sebagai pemberhentian presiden. Kesimpulannya memang Mbak, kalau kita lihat memang aturannya ya tadi ya, itu kan pada saat dia dinyatakan bersalah, misalnya dia terbukti melanggar korupsi ya, itu kan menjadi salah satu syarat sebagai dia pemberhentian sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi kan nanti kan ada proses yang namanya sidang MPR dulu, sidang paripurna dulu, nanti baru dari syarat misalnya dia terbukti melakukan korupsi itu, nah barulah dia presiden tersebut bisa diberhentikan. Jadi tetap ada persyaratan sidang MPR DPR. Kenapa? Karena kan pengangkatannya melalui sidang MPR DPR. Nanti pemberhentiannya pun juga melalui mekanisme sidang MPR DPR. Hanya poin utamanya jelas kalau memang individu juga harus terbukti secara inkrah bahwa ada yang namanya dia sudah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Tapi kalau korupsi penyidikan atau masih mungkin belum inkrah, kan belum bisa. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi sebagai salah satu syarat dan nantinya itu dibawa ke proses persidangan lalu persidangan MPR DPR. Baik, terima kasih atas wawancara yang diberikan oleh Pak Rian dan Ibu Penata. Tadi sudah melakukan kesimpulan, ya semoga yang semua itu dapat kita dapat jelas tentang